Alhamdulillah udah sedia nih ya. Alhamdulillah. Oke, doanya dong buat pengantin, semoga apa? Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah persiapan nikah sudah berjalan lancar. Neng siapa tadi teh? Neng siapa ini teh? Irma. Makasih ya Neng. Tapi sekarang Aa sama Teteh merem matanya, matanya dipejamkan. Nah, enggak usah Sandi yang pegang aja. Siap ya. Merem Aa Teteh. Merem 1 2 3. Iya, dikit ah. Iya. Iya. Ke mana Teteh? Iya diri ya, ya Allah, masya Allah. Boleh tepuk tangannya untuk kedua orang tua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Darah Sunda. Kita lanjutkan lagi video sebelumnya, masih pernikahan Neng Lisna dan Kang Raib ya. Kali ini kita akan simak ijab kabul dan juga sungkem pengantin serta huap lingkung yang akan kita liput ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah la ilallah wallahu akbar wala hawla Bismillahirrahmanirrahim. Yang bernama Yusnawati dengan mas kawin berupa perhiasan emas 21 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yusnawati binti Bapak Ojak dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah sah ya Darah Sunda. Alhamdulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wajah nabi muttaqina imama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka barakatal fatihah. Alhamdulillah udah sedia neng ya. Oke, doanya dong buat pengantin semoga apa. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah prosesi akad nikah sudah berjalan secara lancar. Neng siapa tadi teh? Neng siapa ini teh? Alhamdulillah. Makasih ya neng ya. Nikahnya sombongin ke PPJI para pemuda jomblo Indonesia. Hadir pemuda jomblo. Wah, sebelah mana pemuda jomblo? Dekor masih ada sampai besok, barangkali mau lanjut boleh ya. Sekali lagi saya ngeliat. Baik, saling tatap, satu, dua, tiga. Asik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, pada saat ini masih kita dokumentasikan. Sebelum rangkaian selanjutnya berlangsung, berikan senyuman terbaiknya, satu, dua, tiga. Kali lagi, bentar. Satu kali lagi, satu, dua, tiga. Saling tatap, ditahan teteh, dugi anjing. Iya. Siap, satu, dua, tiga. Masya Allah. Lihat sini, satu, dua, tiga. Senyum tetehnya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Boleh sering lihat, satu, dua, tiga. Cincin merupakan simbol dari sebuah ikatan yang dalam artian dua insan yang saling mencintai diikatkan dalam sebuah akad nikah, tali pernikahan. Layaknya seperti cincin, memiliki bentuk lingkaran yang tidak memiliki sudut dan tidak memiliki ujung. Ini merupakan simbol bahwasanya Lisna dan juga Kang Raif terus menghadirkan rasa bahagia, kesetiaan, rasa cinta, dan yang penting kompak dalam bahtera rumah tangga. Tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, dan sampai kapanpun mereka akan selalu mencintai. Baik, di jari manis lengan bagian kanan ini merupakan simbol bahwa kebaikan diawali di area kanan terlebih dahulu ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja, ah. Nah, hitung-hitung latihan ya. Ya, masukin, ah. Nah, Masya Allah. Saling tatap. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya teteh menyematkan cincin terlebih dahulu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, boleh disematkan deh. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, boleh satu, dua, tiga. Alhamdulillah, ditahan sebentar. Ke bawah dulu boleh, karena cincin. Lihat ke bawah. Perlahan sambil saling tatap ya. Siap. Satu, dua, tiga. Saling lihat sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya nampak gerah ya sekarang. Para jomblo iri ini. Para jomblo sudah mulai iri. Nah, sombongin aja. Nah, jari manis di bagian kanan tersemat cincin yang paling indah dalam rangkaian hari yang berbahagia. Masya Allah. Nah, lebih rapat lagi ya. Oke. Wah. Lihat ke depan dua-duanya.
suaranya. Para pemuda jomblo Indonesia, mohon sabar, mohon izin. Oke. Kita dokumentasikan dulu. Baik. PJI, wah, boleh tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya undang kedua orang tua cinta dari kedua mempelai. Boleh ayah, mangga silakan untuk menuju area pelaminan. Mama juga boleh silakan menuju area pelaminan terlebih dahulu. Boleh mama, silakan. Ibu Nana, Ibu Mikulsum, Bapak Ujak dan juga Bapak Kusim silakan. Kita dokumentasikan berenam terlebih dahulu. Mari itu Pak. Bapak. Mama di samping Teteh dan juga AA, boleh silakan. Ibu mohon izin, pada saat ini kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk orang tua dan juga adik serta kakak. Untuk sesi foto keluarga besar nanti akan ada waktunya. Mohon izin ibu bapak untuk tetap di tempat. Dan nanti setelah prosesi sungkeman berlangsung akan ada sawer pengantin dan dilanjut dengan menikmati sajian ya. Mohon izin, pada saat ini kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Kita formal dulu. Baik, berikan senyuman terbaik. Kita lihat ke kamera utama. Baik. Berikan senyuman terbaik dan mohon bersiap-siap. Kakak tercinta dari Teh Lisna, adik tercinta dari Arai, mohon berada di area pelaminan sebelah kanan. Berikan senyuman terbaik, lihat ke kamera utama semuanya di bagian tengah. Siap, 1, 2, 3. Bebas jang. Ditahan sebentar, 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh katakan cis, cis kecambun. Alhamdulillah. Mama, ayah dari Teh Lisna boleh ke pinggir dulu sebentar. Bapak Kasim boleh di samping Teteh. Adik dari Arai boleh berada di area sebelah kanan. Kita foto terlebih dahulu untuk keluarga inti ya. Baik, Adi tunggu di samping pelaminan dulu. Baik, kita berempat dulu ya. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Masya Allah. Adik boleh mangga. Kita foto berlima dulu. Di tengah aja ah. Nah boleh ya. Siap. Berikan senyuman terbaik semuanya. Lihat ke kamera utama. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh katakan cis, cis kecanggung. Alhamdulillah. Ahanif boleh silakan kembali. Ayah dan juga mama boleh silakan ke sofa bagian kiri. 1, 2, 3. Ditahan sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, ditahan sedikit. Siap, 1, 2, 3. Baik, berikan senyuman terbaik. Gaya bebasnya siap. 1, 2, 3. Cis kecanggung. Alhamdulillah. TOC dan juga hadirin mangga. Pada saat ini kita dokumentasikan khusus keluarga inti terlebih dahulu. Dan untuk keluarga besar nanti sudah kita siapkan waktunya. Nanti setelah prosesi sungkeman akan ada sawer pengantin juga. Dan nanti akan disilakan untuk menikmati sajian. Teteh. Baik, Masya Allah. Silakan Teteh. Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Masya Allah, keponakan dan ipar tercinta pun hadir.
semuanya serong ke bagian pengantin ya. Serong ke bagian pengantin. Kita formal dulu, lihat ke kamera utama, berikan senyuman terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Siap ya sini ya. Nah ini kamera utama nih, bagi putih ya. Ini 1, 2, 3. Saya lagi 1. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh katakan cheese bebas. Cheese kacang bun. Cangka campan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kebonekan ipar dan juga kakak tercinta dari Telisna. Silakan untuk menuju area bawah kembali. Kita akan melaksanakan rangkaian prosesi sungkem pengantin. Tete, AA, Mangga, ditutup tundian sewang-sewangan. Bismillahirrahmanirrahim. AA, Tete, Mangga, Mayuna, Sidakep, bersimpuh di hadapan sang ibu tercinta. Tete, AA, dicepengan panangan mantena. Tungkulkan mas teka asar teteh, gubrakan pamudu asar teteh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. AA, teteh, ayuna asar teteh, ngejatuh kram. Menggulung-gulung asar teteh di kandung kumaten. Tugatan dosa anu dirasa anu tegerasa kamaten. Nyuhunkeun widi, ridho, sareng ikhlas kanggo ngabina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Tugatan dosa anu dirasa anu tegerasa kamaten. Nuhunkeun doa sabab doa mantenna tembus ka arsna Allah Subhanahu wa taala. AA teteh pangbagean. AA sareng teteh ayeuna ngajatuh krami disakseni ku indung. Indung anu ngakandung. Insyaallah kabagjaan nutuhkan AA sareng teteh. Mangga AA teteh ditangkep wae pun mamah sewang-sewangan. Mamah mangga hareuskeun wae naon anu bade didugikeun ka AA sareng teteh. Ayeuna AA sareng teteh ngajatuh krami. Angkat sanes ninggalkeun mung angkat kangge daruskeun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangga AA teteh ayeuna di payuneun ayah sewang-sewangan. Mangga teteh AA sami tungkulkeun mastaka AA sareng teteh kubrakeun pamutu AA sareng teteh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Bapak anu ngayuga sakeclak kesang mantena jatuh saksi AA teteh dinamakakan. Tunggatan dosa anu dirasa anu tekerasa ka mantena. Nuhunkeun ridho ikhlas sareng doa kanggo ngajatuh krami kanggo ngabina rumah tangga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangga AA teteh ditajuk pun bapak. Ayeuna mangga hareuweuskeun wae naon anu bade didugikeun ka teteh sareng AA. Insyaallah kabagjaan bapak, kabagjaan ayah ngarengan teteh sareng AA. Salajengna mangga AA dipayungeun mamah nono, teteh dipayungeun mamah umi kongsi. Sami tu sareng teteh gubrak
yakin pamete asan tetek pangwe lujeng timantena jantan kabagjaan nyuhunkan widi kanggo mika asih turmikanya anu jantan putra putrina nyuhunkan widi khusus kanggo alam ka anjena kanggo jantan imam tetek anu soleh kantenan tetek nyuhunkan widi kamantena kanggo jantan makmum insya Allah makmum anu soleha kanggo alam Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangga teteh ditangtu pundian ibu mertua anu ayeuna darajatna sami. Salajengna mangga teteh dipayuneun ayah kosi kartana aadi wayuneun ayah oca. Sami tunggulkeun mas teka asar teteh kubrakin pangguntel asar teteh pangguwi lujeng aa teteh di anjena khusus kanggo aa tanggung walur anjena rang ke aa nalika aa ga kobul tadi nyuhunkeun widi sangrestu kanggo ngalajengkeun ngadidik ngabina nganapakahan teteh anu janten putrina kanggo teteh sami nyuhunkeun widi ridho sareng ikhlas kanggo mika asih tur mika nyanu janten putrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga atete. Masya Allah, alhamdulillah. Teteh aa mangga ayeuna ngadeg deui tiasa dianggo deui sapatuna. Mama dihaturanan kanggo nyalikan sofa anu parantos di saya kikin. Kalau ini kan mau bantai dan sebagainya, mau langsung dibuka catering aja atau gimana? Ya kasih ya, sudah bilang berjalan ya. Nanti kan kalau misalkan udah Mangga, katakan mama nanti mangga dicanak sabunnya dua. Canak ayam mangga dicanak lagi. Mama tiasa bisa gede gede teteh. Masya Allah, alhamdulillah. Teteh, aa, ayunya, ayah ruam. Panjajabnya panginten ayah huap tutup huap panjajab huap sareng sajabina mung ayeuna nyaluyukeun kana waktos janten urang simbol wae pangintennya. Mama mohon izin boleh mamahnya berdiri aja. Nah mama bari ditangkai ga doa asal teteh. Nah gitu aa teteh udah hafal doa makan sudah ya, boleh silakan kita sambil berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. 1, 2, 3. Masya Allah. Ah, laparnya. Alhamdulillah. Ah, teteh boleh salam ke mama? Silakan. Masya Allah. Maka ayeuna sanguna heulanya. Boleh silakan mama kembali ke tempat. Selanjutnya ayah boleh di samping menantu masing-masing. Ayah Qasim di samping teteh, ayah Ojak di samping aa. Masya Allah. Agung teuing teteh. Di sedikit aja ya dimasukin ya. Baik. Ayah Qasim rada geser. Ditanggai oge kanggo dagu aana. Ditanggai ayah dagu aa sareng tetehna. Nah gitu, siap ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Tuh, iya mah fixnya teteh lapar. Boleh salam lagi? Baik, Masya Allah. Boleh minta minum sebentar untuk pengantin kita. Ayah mangga dikembali untuk duduk sebentar. Baik, selanjutnya teteh sama A minum dulu ya. Aduh, Masya Allah. Bahasa Cibugel nama melak atau nanti melik ibu itu? Melik. Meliknya kabeza. Boleh mau dihabisin dulu gak apa-apa. Selanjutnya, Aa punten, teteh sama Aa mau ambil masing-masing satu butir atau mau dibagi dua? Dibagi dua aja ya. Boleh.
Diambil yang paling ujung, rebutan ya. Boleh. Tangannya di atas dulu. Tangannya di atas. Nah, siap ya. Yang paling ujung. 1, 2, 3. Iya, iya. Tuh, ya teteh lapar. Itu masya Allah. Boleh. Kumargi tetiasa dilingkungkan ya, sesah ayak sanggul janten pahuap-huap wae. Boleh berhadapan teteh AA. Nah, silih huapan ya, huap munggaran. AA ngahuapan teteh, teteh ngahuapan AA, anu statusnya ayeuna caroge sareng geureuhan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Masya Allah. Siamah. Nah, cenah meni saeutik. Masya Allah. Boleh selanjutnya. Ibu bapak sekali deui punten sareng sapagahan ngojay kamari, ieu mangrupakeun adat budaya Sunda anu kedah ku urang dimumule. Ari sanes ku urang badhe kusaha deui, ayeuna aya batakak anu baris dibetot. Nah, cenah batakak bet dihadirkeun dina ngajatu kramina panganten urang, ieu mangrupakeun simbol yang batakak teh gaduh jeung pinuh pisan dina kabarokahan. Aya nu nyaurkeun betotan anu pangageungna eta teh anu pertama mengungkapkan cinta cenahnya. Woi, digenggam aja ah, digenggam pegangnya. Nah, digenggam, teteh juga sama, digenggam aja. Baik, hitungan 3 dibetot ya. Siap. 1, 2, 3. Wow. Boleh yang besar di coba dulu. Masya Allah. Berarti teteh pertama kali yang jatuh cinta ke AA. Teteh pertama nembak ke AA. Tapi teteh selalu mendoakan AA di sepertiga malam biar nembak. Masya Allah. Boleh sekarang dipegang berdua yang kecilnya. Ini merupakan simbol bahwa mau besar mau kecil, rezeki yang didapat harus dinikmati berdua, harus berbagi ya. Pakai dua tangan aja. Nah gitu. Boleh lebih dekat lagi AA teteh. Digigit bersamaan ya. Siap. 1, 2, 3. Iya, tahan. Ih, si awal masing-masing gitu. Lapar. Boleh. Selanjutnya AATT punten sandi pegang dulu. Nah, sandi pegang sedikit. Boleh. Dilepas aja. Udah dilepas aja. Nah, AATT sama tadi digigit juga ya untuk ayamnya bersamaan, tapi sekarang AA sama teteh merem matanya, matanya dipejamkan. Nah, enggak usah, sandi yang pegang aja. Siap ya. Merem AA teteh, merem. 1, 2, 3. Iya, gigitan. Iya. Iya. Ke mana teteh? Iya di dia hayam. Masyaallah. Boleh tepuk tangannya untuk kedua orang. Alhamdulillah. Menikmati sajian santap siang terkhusus keluarga besar dari Kang Raif.